Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan izin, taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat termulia yang ada di permukaan bumi. Kita berkumpul untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul untuk membuktikan bahwa kita adalah muslim sejati, untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu umat dan umat yang lain berbagai macam tingkatan dan kemuliaannya. Sebagaimana di antara manusia Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebahagian lebih tinggi derajatnya daripada sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah menjadikan kalian wahai manusia khalaifal ard, penguasa-penguasa di permukaan bumi. "Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Dan sebahagian dari kalian diangkat derajatnya oleh Allah daripada sebahagian yang lain. Itu sudah sunnatullah jemaah sekalian. Dan di antara derajat yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah derajat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah merupakan derajat tinggi buat kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba Allah itu adalah kemuliaan jemaah sekalian. Menjadi hamba Allah itu adalah kemuliaan, karena menjadi hamba selain Allah adalah kehinaan. Ada orang-orang yang menjadi hamba dunia, ada orang-orang yang menjadi hamba dari hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka dia menjadi hamba dari hawa nafsunya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'isha 'abdud dinar, ta'isha 'abdud dirham." Celaka hamba-hamba dinar, mata uang di zaman itu. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Berarti ada orang yang menjadi hamba dunia. Maka ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kemuliaan buat kita jemaah sekalian. Dan ketika kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Islam kepada kita agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kemuliaan buat kita, maka berarti kita harus bergembira dengannya jemaah sekalian. Kita bergembira karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Islam itu kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi umat Islam. "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan pilihan Allah, dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, "Fabidzalika falyafrahu," dengan itulah kalian harus bergembira kata Allah. "Huwa khairum mimma yajma'un," karena itu lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita harus bergembira ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Islam? Kita ini dipilih oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah memilih kita menjadi umat Islam. "Huwa ijtabakum," kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dialah Allah yang telah memilih kalian. Dan Allah jemaah sekalian tidak mungkin salah memilih orang. Ketika Allah memilih kita menjadi umat Islam, itu adalah pilihan dari Allah dan tidak mungkin Allah salah memilih. Kalau ada umat Islam,
Islam, yang tidak menjalankan Islam itu dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah perintahkan, maka bukan Allah yang salah memilihnya, tapi dia yang salah menggunakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak salah memilihnya, tapi dia yang menyia-nyiakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita harus bergembira dengan rahmat Allah dan karunia Allah atas pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, sehingga kita menjadi umat Islam. Kenapa kita harus bergembira dengan Islam, jemaah sekalian? Kalau kita mengkaji dan melihat ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan dapati, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mengapa kita harus bergembira sebagai umat Islam? Jawabannya banyak dalam ayat Al-Qur'an dan banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian kita harus bergembira ketika menjadi umat Islam? Pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah sendiri yang mengatakannya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Harus kita yakini dengan hati kita. Kata Allah, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mau mencari jalan selain Islam, mau mencari pegangan dan agama selain Islam, Allah mengancam dengan kerugian dan azab. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mau mengambil jalan atau mengambil agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Sekali lagi, Allah yang mengatakan ini dalam Al-Qur'an. Dan kita umat Islam meyakininya, karena itulah kitab yang termulia yang Allah SWT turunkan untuk kita umat Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita harus bergembira ketika Allah memilih kita menjadi umat Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, kenapa kita harus bergembira sebagai umat Islam? Karena Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, kata Allah, telah kucukupkan agamaku untuk kalian, telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah setelah itu kita tidak bergembira ketika kita dipilih oleh Allah menjadi umat Islam? Tentu kita sangat bergembira. Dan di antara hal yang menjadi jawaban dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus bergembira ketika Allah memilih kita menjadi umat Islam? Jawabannya jemaah sekalian, karena agama yang mulia ini adalah agama yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak, ada atau tiadanya kita, kita mau bergabung membela agama Islam atau tidak, Islam tetap akan menjadi agama yang mulia, dan tidak ada yang bisa mengalahkan sedikit pun kemuliaan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu adalah agama yang tertinggi, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan ketinggian agama Islam. Maka kita harus bergembira menjadi umat Islam. Jemaah sekalian, kadang ada umat Islam yang malu menampakkan dirinya bahwa dia adalah Muslim. Ya Subhanallah, apakah dia malu menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim, padahal agama Islam adalah agama yang paling diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara orang-orang yang tidak mau memeluk Islam, sementara orang-orang yang tidak mau mematuhi Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan kesyirikan mereka, bergembira dengan kekufuran mereka, menampakkan kekufuran mereka, menampakkan kesesatan mereka. Lalu kenapa kita tidak menampakkan Islam kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menjadi jawaban kenapa kita harus bergembira setelah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam, karena Islam di dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab termulia, kitab terbaik yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sejak ayat-ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alif Lam Mim,
Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah SWT, Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita malu dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada orang yang malu membawa Al-Quran, ada orang malu membaca Al-Quran, ada orang yang malu menampakkan bacaan Al-Quran atau mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Bahkan ada orang yang malu belajar Al-Quran, tapi ketika dia dihiasi dengan musik dan sebagainya, dia tidak malu dengan hal tersebut. Ya Subhanallah, wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Kita itu lebih berhak malu di hadapan Allah daripada malu di hadapan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih berhak kita malu kepadanya daripada malu kepada manusia. Kenapa? Allah yang telah memberikan semuanya kepada kita, bukan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jawaban kenapa kita harus bergembira dengan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah karena Allah mengutus untuk agama ini Rasul yang paling mulia dari semua Rasul yang ada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun." Kata Allah SWT, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa huda, petunjuk, yaitu Al-Quran, dan dengan membawa agama yang hak untuk dimenangkan dari semua agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik membencinya, kata Allah SWT. Lalu kenapa kita tidak berbangga dengan Islam? Berbangga dalam artian bukan berbangga di hadapan manusia, tapi berbangga karena Allah memilih saya dengan agama Islam ini. Dengan itu kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak hanya sekedar kita tuliskan di dalam kartu identitas kita, atau kita tuliskan dalam setiap momen dan kesempatan bahwa kita beragama Islam. Tidak, kita harus buktikan bahwa kita muslim kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sebisa mungkin larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Nabi SAW mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang, tinggalkan, kata Nabi SAW. Mudah Islam. Amalkan Islam dengan baik dan benar agar kita betul-betul menjadi seorang muslim yang hakiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita pahami bahwa ini adalah pilihan dari Allah untuk kita menjadi seorang muslim, maka kita harus syukuri itu dengan betul-betul mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Kembali kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada kita sekalian untuk benar-benar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dianjurkan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul melaksanakan perintah Allah semampu kita dan betul-betul meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kita tidak menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam ini, maka boleh jadi nikmat besar itu Allah cabut dari kita. Dan ketika Allah SWT mencabut nikmat Islam itu dari kita, maka apa yang kita bisa harapkan untuk bisa membawa kita kepada surga? Jika nikmat Islam itu telah dicabut oleh Allah SWT, maka celaka, celaka dan binasa kita, jemaah sekalian.
Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita betul-betul mensyukuri nikmat Islam ini dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita. Dan subhanallah, dalam menjalankan perintah selalu dikaitkan dengan kata semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Subhanahu wa taala tahu ada batasan kita sebagai manusia. Tapi ketika untuk meninggalkan dosa dan maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan semampu kita, karena meninggalkan dosa, maksiat, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah itu tidak membutuhkan kemampuan dan tidak membutuhkan kekuatan, tapi membutuhkan kejujuran dari kita. Siapa yang jujur meninggalkan sesuatu hal yang tidak baik, maka Allah akan membantunya. Tapi jika hatinya tidak jujur, meskipun dia adalah orang yang paling kuat di dunia ini, dia tidak akan mampu meninggalkan dosanya yang kecil, yang sebenarnya sangat mampu untuk ditinggalkan. Tapi hatinya tidak jujur, maka Allah tidak akan mudahkan dia untuk meninggalkannya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mensyukuri nikmat Islam ini, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita dengan umat yang lain. Allah akan menggantikan kita dengan umat yang baru, di mana mereka betul-betul mensyukuri nikmat pilihan Islam sebagai agama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan gantikan dengan satu kaum yang lebih baik daripada itu. Kaum pengganti namanya. Kata para ulama kita, kaum pengganti, kaum yang lebih baik daripada kaum yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam tersebut. Mereka adalah kaum yang senantiasa mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut dengan orang-orang yang mencela mereka ketika mereka berislam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita syukuri nikmat besar ini. Agar nikmat ini senantiasa dikokohkan oleh Allah SWT untuk kita, dan kita berjumpa dengannya benar-benar dalam keadaan muslim sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kata Allah, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan benar-benar muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, menjaga ibadah kita, dan senantiasa membimbing hati kita sebelum anggota badan kita untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.